بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب اذهب فنادي الناس إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمنون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وفقره بين عينين ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبي وأتته الدنيا وهي راغبتي. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kasih sayang Allah, limpah kurnia daripada Allah. Kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita hari ini, kita dapat datang pada perintah Allah. Setiap saat yang kita hadirkan untuk tundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya ketundukan dan ketaatan tu lebih utama daripada jutaan ketaatan manusia pada kita. Kalau seluruh dunia taatkan kita, tapi tak ada sedetik ketaatan pun kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya kehancuran yang besar untuk kehidupan kita yang sebenar kat akhirat nanti. Suatu syukur ni benda besar, tuan-tuan. Syukur ni tak lama dah. Sebab sampai masa kan ada pengakhiran daripada kita. Untuk kita syukur, saat dan ketika ni lah masa. Kalau kita buat keputusan untuk hidup dan serahkan hidup kita kepada kehidupan kita, tuan-tuan, itulah keadaan yang kita akan menyesal kat akhirat nanti. Sebab Allah firman dalam surah At-Talaq ayat 2 sampai ayat 3 yang Allah datangkan satu keadaan yang Allah nak kita hidup macam tu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tuan-tuan, manusia bila diserahkan diri dia pada diri dia, kadang-kadang dia rasa dia boleh. Tapi bila mana dia cuba berdepan dengan keadaan, dia mula tak boleh, dia mula stres. Allah sebut wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa pada Allah, yaj'al lahu makhraja, dia Allah, dia akan mendatangkan jalan keluar daripada segala-gala masalah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kadang-kadang kita rasa kerja kita rezeki kita, keperluan kehidupan kita rezeki kita, apa yang kita usahakan rezeki kita. Tapi untuk orang yang bertakwa, Allah begitu, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Untuk orang yang dekat dan hati dia dengan ketakwaan kepada Allah, Allah akan bagi rezeki pada dia daripada jalan yang dia tak sangka. Dalam keadaan yang langsung bukan daripada perancangan hati dia, daripada jalan yang dia pun tak tahu macam mana arah datang bantuan, tapi Allah datangkan bantuan. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, fa huwa hasbuh. Cukup Allah untuk dia.
Cukup Allah untuk dia. Dia tak rasa apa-apa yang ada daripada sandaran dunia membantu dia, bahkan hanya Allah Subhanahu wa taala cukupnya untuk dia. Innallaha balighu amri. Tuan-tuan, Allah begitu, sesungguhnya dialah yang buat apa saja yang dia nak buat. Allah boleh buat apa saja yang Allah nak buat. Sebab tu tuan-tuan, kehidupan ni terlampau singkat untuk masa yang kita bazirkan. Satu hadiah besar yang Allah Subhanahu wa taala bagi pada umat ni ialah solat. Solat Allah letakkan di dalamnya penyelesaian bagi segala masalah. Kalau kita datang pada masalah, kita kadang-kadang cari macam mana cara nak selesaikan masalah tu dengan cara kita. Sebab kita rasa kita mampu, kita rasa kita boleh. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk orang yang bertakwa kepada Allah agar hanya meletakkan diri dia kepada Allah tarfata ain, walaupun sekelip mata serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti mana Allah ingatkan kita, Allah sebenarnya nak kita ingat dia macam tu juga. Fadhkuruni azkurkum, kata Allah. Kamu ingat pada aku ingat kamu. Tuan-tuan, orang yang bercinta, tuan-tuan tengok macam keadaan orang yang bercinta. Dia dalam dunia. Dia dalam dunia. Dia tak peduli apa orang kata. Yang dia tahu macam mana dia nak lunaskan cinta dia dengan kekasih. Fadhkuruni azkurkum. Kamu ingat aku, kata Allah. Aku ingat kamu. Wanshkuruli. Dan bersyukurlah pada aku, kata Allah. Wala takfurun. Jangan kamu kufur. Jangan kamu kufur. Jangan pernah kamu menduakan cinta kamu daripada cinta aku, kata Allah. Allah nak kita meletakkan diri kita sepenuhnya pada Allah. Kita cari bahagia dalam macam-macam jalan. Dengan isteri, dengan rumah, dengan harta, dengan suami. Kita ingat dengan suami ada bahagia. Kalau kita letakkan diri kita pada suami, kita nak suami kita lunaskan hak kita. Kita nak isteri kita lunaskan hak kita. Kerana sangkaan kita dalam melunaskan hak masing-masing ni tanpa bersandarkan pada pandangan Allah, kita rasa bahagia. Hakikatnya hati yang meletakkan diri daripada manusia, hati ni takkan pernah bertemu dengan jalan bahagia. Tuan-tuan, manusia tak boleh buat apa-apa. Dunia tak boleh buat apa-apa melainkan sandaran hati pada Allah. Sebab tu Allah sambung ayat yang seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Tuan-tuan, kalau jumpa ayat dalam Quran yang Allah beritahu ya ayyuhalladzina amanu, tumpukan perhatian pada perkataan yang seterusnya. So khas Allah hadirkan untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, perkataan yang Allah Ta'ala hadirkan setelah daripada Nabi SAW berhijrah daripada Makkah ke Madinah. Sebelum tu Allah panggil apa? Ya ayyuhan nas, ya ayyuhal insan, ya ibadi. Sebelum tu Allah datangkan perkataan demi perkataan, gelaran demi gelaran pada manusia dalam keadaan pengabdian yang Allah ingin dibentuk untuk datangkan sepenuhnya pada Allah. Tapi tak kala 13 tahun sahabat dicanai dengan iman, 13 tahun mujahadah yang Allah tekan mereka kepada iman, 13 tahun ujian demi ujian untuk hadirkan cinta, akhirnya Allah datangkan satu gelaran. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang meletakkan hati dia sepenuhnya kepada Allah. Wahai orang-orang yang meletakkan sandaran kehidupannya 100% untuk Allah. Wahai orang-orang yang hidup dia, mati dia, ibadat dia dan segala-galanya dihadirkan kepada Allah. Orang yang letakkan keyakinan daripada kehidupan dia yang dia sandarkan sepenuhnya pada Allah. Ya ayyuhallazina amanu. Tuan-tuan, Allah sebut apa? Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabr, bis-sabri was-salah. Allah beritahu, wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu nak minta tolong, kalau kamu nak minta tolong, Allah tak kata cari asbab ni, cari asbab tu. Tapi Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu nak minta tolong, bersabarlah dan solat. Bersabarlah dan solat. Tuan-tuan, sabar ni bukan duduk termenung. Sabar ni bukan dalam keadaan kita biarkan perkara-perkara berlalu tanpa ada apa-apa. Sabar bermaksud duduk bersama ikhtiar, hati letak dengan Allah. Ikhtiar
ikhtiar sepenuhnya. Orang yang paling bersabar ialah orang yang paling meletakkan segala ikhtiar dia dengan sandaran kepada Allah. Ini orang yang sabar, bukan yang orang duduk saja. Ketika Nabi Ya'qub alaihi salam diuji oleh Allah, apa yang disebut? Ketika mana Yusuf ditangkap oleh adik-beradik dia, diletakkan dekat dalam telaga, dijumpa ayah dia, bagi tahu, wahai ayah ni Yusuf dah kena makan dengan binatang. Ya'qub alaihi salam tak putus harapan. Sandaran Ya'qub pada Allah, fasabrun jamil wallahu musta'anu ala ma tasifun. Diletak pada hati dia apa yang Ya'qub alaihi salam kata, fasabrun jamil, sabar tu indah. Sabar tu indah. Satu orang yang meletakkan diri dia pada kesabaran, dia sedang berada dalam keindahan. Tuan-tuan, nak sabar ni bukan senang. Wallahi, dunia ni ialah darus sabar. Segala-gala dalam dunia ni kita kena sabar. Dan nak sabar ni payah. Dan payah itulah Allah kata, inna allaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Tentu apa yang tuan-tuan faham daripada ayat inna allaha ma'as sabirin. Allah dengan orang yang sabar bermaksudnya kamu sedang bersama dengan kekasihmu. Apa lagi benda yang paling indah tak kala kita dapat dengan kekasih kita, tuan-tuan? Tak kala kita berusaha untuk Allah hadir daripada kehidupan kita, Allah bagi ujian untuk kita lalu dengan sabar. Tak kala kita duduk dan buat keputusan untuk sabar, masa tu Allah kata inna allaha ma'as sabirin. Allah kata ni aku dengan orang-orang yang bersabar. Aku dengan orang-orang yang bersabar, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah perintahkan untuk orang yang nak minta tolong, datangkan pada sabar dan solat. Solat ni ajib. Hadiah yang Allah terus bagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa perantaraan, kerana solat ni terlalu mahal. Musa alaihi salam ketika mana dia diuji, tuan-tuan. Allah uji ketika zaman Musa alaihi salam dengan kemarau. Kemarau yang panjang. Musa AS ialah Rasul yang mana keimanan dia sentiasa meningkat, sentiasa meningkat, sentiasa meningkat. Ketika mana Allah SWT nak perintahkan Musa AS untuk bertemu dengan Fir'aun laknatullah alaih, Allah datangkan satu keadaan untuk ditarbiah iman Musa AS. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca surah Taha, macam mana Allah perintahkan Musa AS nak jumpa Fir'aun? Allah tak tulis begitu idhab ila Fir'aun. Tapi Allah tanya Musa AS dengan adab yang Allah nak kita bersama adab. Allah tanya Musa, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa yang ada pada tangan kanan kamu tu, wahai Musa? Tentang Allah tanya. Kita kadang-kadang kita nak datangkan pada adab ni, kita nak cakap dengan orang, kadang-kadang kita tak tahu macam mana nak mula percakapan. Allah ajar. Macam mana Allah ajar Musa? Allah tanya Musa. Allah Maha mengetahui. Kalau tuan-tuan tengok pada ayat wama tilka biyaminika ya Musa, Allah tak guna perkataan wama dhalika. Allah guna wama tilka muannath. Dalam keadaan Allah tahu apa yang Musa AS pegang. Allah dah tahu dah apa yang Musa AS pegang, tapi Allah saja tanya wama tilka biyaminika ya Musa. Apa yang ada di tangan kanan kamu tu, wahai Musa? Tuan-tuan, kawan balik pada pasar. Kawan balik pada pasar, kawan pegang ikan kat tangan. Kita pun tak tahu macam mana nak tegur. Kita nak tegur, nak rapat silaturahim. Kita pun tanya, ikan ke? Pergi pasar ke? Bukan kita tak nampak ikan kat tangannya. Bukan kita tak tahu dia balik pada pasar. Tapi kita nak mulakan percakapan dan adab yang Allah ajar pada kita untuk mulakan percakapan. Supaya tekan hati kita daripada kesombongan. Supaya kita tak rasa kita ni siapa-siapa, kita cuma hamba Allah. Supaya kita mulakan percakapan, Allah Ta'ala ajar Musa AS, Allah saja tanya, wama tilka biyaminika ya Musa. Musa jawab, hiya asa. Ini tongkat, wahai Allah. Ini tongkat. Musa AS pun cerita kelebihan tongkat dia. Dengan tongkat ni aku sandar, dengan tongkat ni aku kait, dengan tongkat ni aku bagi makan binatang ternakan. Allah beritahu, alqaha ya Musa. Campaklah muka. Allah sedang ajar iman pada Musa AS. Tak kala Musa AS dicampakkan tongkat dia daripada satu benda yang tak bermanfaat, satu benda yang disangka manfaat pada mata dia, satu benda yang disangka sangat bermanfaat bantu dia. Dia kalau Musa campak tongkat dia, tuan-tuan, tongkat dia bertukar menjadi ular yang memudaratkan. Tadi benda yang bermanfaat, sekarang dah jadi benda yang mudarat. Allah sedang ajar Musa AS yang bagi manfaat aku, yang bagi mudarat aku.
فألقيها. Allah kata sekarang tangkap, sekarang tangkap. Tuan-tuan, Musa nak hadirkan diri, nak beranikan diri untuk tangkap binatang ni yang bahkan bagi mudarat yang tadinya mati, Allah hidupkan. Musa tangkap. Apa jadi kat ular tadi? Ular tadi jadi tongkat balik. Allah sedang tarbiah iman Musa yang menghidupkan aku, yang mematikan aku, yang bagi mudarat aku, yang bagi manfaat aku. Fir'aun tak boleh bagi apa-apa kepada kamu, kemudaratan dan kemanfaatan. Seandainya kamu bawa kerja dakwah ni daripada kehidupan kamu, kemuliaan Allah masuk daripada kehidupan kamu. Izhab ila Fir'aun. Sekarang bahawa Allah kata, kamu dah bersedia dengan iman kamu, izhab ila Fir'aun. Pergi pada Fir'aun. Innahu tagha. Dia dah melampau. Dia dah melampau. Tuan-tuan, dengan dunia manusia jadi melampau, dengan dunia manusia jadi berlebih-lebihan, dengan dunia manusia lupa dia akan ada kehidupan lepas berkematian, dengan dunia segala-galanya bertukar. Satu Allah ajar untuk kita hadirkan iman, untuk meletakkan akhirat di depan. Tuan-tuan, iman Musa AS, satu iman yang matlub, iman yang sebenar-benarnya. Sebab tu bila Allah uji dengan kemarau, Musa terus datang pada solat. Musa tak datang pada asbab. Musa datang pada solat. Musa datang pada istisqa. Dia solat istisqa dan hujan tak turun. Hujan tak turun. Musa AS heran, dia bertemu dengan Allah. Dia boleh berkata-kata dengan Allah. Dia tanya, wahai Allah, bahkan aku telah minta padamu dalam keadaan aku solat, bantuan padamu daripada solat, tapi belum ada bantuan daripadamu, wahai Allah. Musa AS tanya kepada Allah, dan Allah kata apa, tuan-tuan? Di kalangan kamu ada orang yang berdosa. Di kalangan kamu ada orang yang berdosa, kata Musa, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Musa balik pada kaum dia. Musa kata, wahai kaumku, di kalangan orang yang berdosa, tolong tinggalkan jemaah. Dan tak ada siapa tinggal. Musa AS kembali kepada kaumnya untuk istisqa kali yang kedua. Tuan-tuan, setelah selesai solat istisqa untuk kali yang kedua, Allah turunkan hujan. Bila Allah turunkan hujan, Musa AS jadi pelik. Sedangkan ada orang yang berdosa di kalangannya, dalam keadaan tak ada siapa pun keluar, tak kala diperintahkan keluar. Musa kembali kepada Allah dan tanya, wahai Allah, bahkan tadi kamu kata ada orang berdosa di kalangan aku dan tak ada seorang pun yang keluar, dan kami tunaikan salat dan kau telah turunkan hujan, wahai Allah. Allah kata, sesungguhnya yang berdosa tadi, dia telah minta ampun, bertaubat di antara aku dan dia. Musa AS tanya, wahai Allah, siapakah orang tadi? Allah beritahu, wahai Musa, dia bertaubat, baini wa bainahu, antara aku dan dia. Tapi kamu tanya siapa, wahai Musa? Tuan-tuan, Allah nak ajar kita tentang sangka baik. Allah nak ajar kita jangan pernah buka aib siapa-siapa. Allah nak ajar kita untuk simpan walaupun aib diri kita. Man satara musliman, kata Nabi, satarahullah fid dunya wal akhirah. Siapa yang tutup aib orang-orang yang beriman, Allah akan tutup aib dia dunia dan akhirat. Aib itu termasuklah aib kita sendiri. Yang beriman termasuk diri kita sendiri. Man qala halakan nas fahuwa ahlakuhum. Siapa yang kata celakalah kaum ni, habislah kaum ni, tak ada harapanlah kaum ni, apa yang Nabi kata, fahuwa ahlakuhum, yang cakap dia yang paling celaka sekali, kerana dia tutup rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kadang-kadang kita salah tapi asbab dosa kita tak mampu untuk hadir sepenuhnya khusyuk dalam salat. Kita tak mampu merasai Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita dalam salat. Salat kita dalam keadaan kita nak lunaskan untuk habiskan salat, sedangkan mereka, Nabi dan para sahabat, mereka bersolat atas dasar cinta. Satu orang sahabat Nabi, tuan-tuan, Sayyidina Abbad bin Bishr. Tuan-tuan biasa dengar kisah satu orang sahabat Nabi yang bukan sahabat daripada sahabat Muhajirin. Dia sahabat Ansar. Tuan-tuan, orang Ansar ni dia kira mu'allaf lah kalau nak banding dengan orang-orang Muhajirin. Orang Muhajirin ialah orang yang dicanai iman mereka bersama mujahadah Nabi SAW di awal dakwah. Tapi orang Ansar, mereka baru masuk Islam. Satu orang sahabat, Abbad bin Bishr, dia masuk Islam disebabkan oleh hati dia yang terpaut bersama dengan dakwah satu orang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala. Asal Mus'ab bin Umair datang, tuan-tuan? Mus'ab bin Umair datang bersama akhlak Nabi.
Mus'ab bin Umar datang bersama dengan kerisauan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana Nabi datang hijrah, tuan-tuan, Nabi telah pairing dan partner dengan Abbas dengan Ammar bin Yasir. Disaudarakan Abdul Rahman Auf dengan Sayyidina Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu taala anhu. Nabi partnerkan sahabat-sahabat ni, Ammar dengan Abbas. Tuan-tuan, setelah selesai daripada satu ghazwah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi singgah untuk berehat dekat satu kawasan. Sayyidina Abbas dengan Ammar bin Yasir, mereka berdua ni partner. Ketika Nabi tanya siapa bersedia untuk berkawan, Sayyidina Abbas dan Sayyidina Ammar kata, kami bersedia wahai Rasulullah. Tuan-tuan, mereka diletakkan untuk berkawan jemaah-jemaah Islam. Ketika tu Abbas tanya pada Ammar, wahai Ammar, kamu nak berjaga dulu ataupun aku? Sebab Abbas tengok Ammar dalam keadaan keletihan betul, dengan mujahadah dalam dakwah, peperangan yang dilakukan untuk sebarkan agama Islam, mereka telah melunaskan apa yang hari ini kita tak mampu nak lunaskan. Tuan-tuan, masa tu Abbas berkata, biar aku jaga di pada awal malam dan kamu jaga di akhiran malam. Jadi Ammar tidur. Bila mana Abbas berkawal, tuan-tuan, dia tengok orang-orang Islam pun dalam keadaan aman, sunyi, dan tak ada apa-apa yang dia jangkakan musibah yang akan berlaku, dia buat keputusan nak solat. Berapa ramai di kalangan umat hari ini dalam keadaan kelapangan masa, dia cari masjid dan surau untuk dilunaskan solat. Dia rindu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara zuhur dan asar, dia kata lama masa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara subuh dengan zuhur begitu panjang masa, melainkan untuk dia datang lunaskan kerinduan dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, Sayyidina Abbas mula angkat tangan untuk salat. Allahu Akbar. Dia tenggelam dalam cinta dia dengan Allah. Bila mana dia baca Al-Fatihah, satu musuh Allah datang dalam keadaan ditarik tangan dia dengan panah. Satu panah melekat pada dada dia. Sayyidina Abbas, orang yang bercinta, dia tak nampak kesakitan diri dia. Dia bahagia dalam suasana cinta. Ini orang bercinta. Bila mana panah dicabut, dia baca surah Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Mereka menikmati solat mereka. Mereka menikmati setiap ayat yang dibaca oleh mereka daripada kalamullah, perkataan kekasih mereka. Tuan-tuan, masa dia baca surah Al-Kahfi dalam solat, dia panahan yang kedua datang pada dada dia. Tuan-tuan, kita bukan panah. Kita nyamuk gigit pun kita dalam keadaan dah tak selesa untuk habiskan semayang kita. Tapi mereka panah datang untuk kali yang kedua. Dia tak sampai hati nak berhenti dengan keasyikan solat dia. Dia sambung baca suratul kahfi. Dia tenggelam dalam cinta. Tuan-tuan, macam mana saat ini kita hamil? Saya kadang-kadang terfikirlah, macam mana kita nak balik bertemu dengan Allah nanti bersama dengan solat dia macam ni? Macam mana kita nak balik bertemu dengan Allah nanti bersama dengan solat yang dipenuhi dengan dunia? Tuan-tuan, cawan ni kosong. Cawan ni kosong. Saya terbalikkan cawan ni, tak ada apa dalam cawan ni. Tuan-tuan, sepatutnya macam ni hati kita tak kata berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kosong daripada dunia. Tapi tak kalau kita penuhi hati kita dengan dunia. Wallahi, dunia ganggu setiap kekhusyukan kita bercinta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Demi Allah, dunia memang ganggu kita. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu tentang semua perkara daripada dunia ni, bila mana sampai pada keadaan akhirat mereka mula lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, solat ni bukan lama. Solat ni bukan lama. Akan sampai masa takkan lagi dahi ni sujud. Akan sampai masa dahi yang berada di atas tanah ke berada kat bawah.
Saya tak ingat sahabat saya. Dengan tuan-tuan perasan yang selalu ikut saya, arwah. Kalau kami singgah R&R mana-mana, dia masuk. Dia selalu ke depan saya. Dia selalu ke depan saya. Dia sampai dia wuduk, siap dia berdiri. Dia pernah beritahu, "Ustaz ni, apalah orang sini dekat R&R ni berselerak semayang, tak salat jemaah dia orang ni." Kan kita selalu ke singgah R&R, semua suka solat sendiri-sendiri. Sini bercerok sana sikit, cerok sini sikit, cerok sini sikit. Tuan-tuan, kalaulah kita faham, setiap solat yang kita ringan-ringankan hak dia, apa kesan ke akhirat nanti? Wallahi, kita akan sempurnakan setiap daripada solat kita dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu benda yang malang, kalau tiba-tiba satu solat yang kita lunaskan yang tak macam dengan apa yang Nabi buat. Sahabat tak tergamak nak solat kat rumah. Sahabat tak tergamak nak solat fardu kat rumah. Tapi hari ni berapa banyak solat kita dah habiskan kat rumah. Tuan-tuan, kita istighfar apa yang dah lepas. Kita tengok apa yang kat depan. Agama ni bukan berkenaan dengan apa yang saya dah buat. Agama ni berkenaan dengan apa saya akan buat nanti. Kita tengok kat depan. Untuk kita lunaskan dan sempurnakan segala hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana Abad radhiyallahu ta'ala anhu berada dalam kenikmatan solat dia, tuan-tuan, panah yang ketiga menusuk pada badannya. Tuan-tuan, dia jatuh. Dia mengesot kepada Ammar yang sedang tidur. Dia kejutkan Ammar. Ammar bangun dengan tiap badan dia berlumuran dengan darah. Ammar beritahu, "Wahai Abad, kenapa kamu tak bangunkan aku? Kenapa kamu tak bangun dengan aku?" Kata Abad, "Wahai Ammar, seandainya bukan kerana aku khawatirkan keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan akan ku teruskan baca bersama keasyikan surah yang sedang ku baca. Tapi aku khawatirkan keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tuan-tuan, mereka bercinta dan mereka hadir dalam cinta. Mereka hidup dalam suasana cinta dekat dunia ni kerana mereka sedang menanti masa untuk bertemu dengan kekasih Shimar. Satu orang yang nak datang bunuh pada Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhu begitu, "Wahai Husain, aku akan bunuh kamu nanti dekat Karbala." Tuan-tuan, apa kekasih Allah kata? Husain tengok pada Shimar, Husain kata, "Kamu sedang takutkan aku dengan kematian." Tuan-tuan, apa perkataan dia? "Kamu sedang takutkan aku dengan kematian. Sedangkan kematian itulah jalan untuk aku bertemu dengan kekasih-kekasih aku," kata. Di saat kita hidup untuk hidup, mereka hidup untuk mati. Mereka ialah orang-orang yang hadir di dunia. Sahabat saya ke R&R kata, "Ustaz ni berselerak, kata semayang ni sah." Saya kata, "Man, nanti saya cakap banyak kan, ambil wuduk, hampir kat tengah tu hangkomat. Hangkomat ya, man, tak kira tengok macam mana, beramai-ramai pekat-pekat masuk sah." Tuan-tuan, sahabat saya pun dia komat. Saya datang, saya tuh kat depan, jadi imam. Bila kami dah mula bentuk jemaah, ramai datang. Tuan-tuan, Islam ni bukan berkenaan dah bermula ataupun tak. Islam ni berkenaan saya yang kena mula. Saya kena mula. Semoga Allah gunakan kita untuk agama. Tuan-tuan, kalaulah Allah tak gunakan kita untuk agama ni, takut-takut kita lah manusia yang paling tak berguna dalam dunia ni. Orang yang paling mulia, kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, "Nahnu qawmun a'azzana Allahu bil-Islam wa mahma nabtaghil izzata bighairi ma'azzana Allah." Kita adalah kaum, kata Umar, yang hanya mulia sebab kita Islam. Kalau kita cari kemuliaan yang lain selain daripada Islam, Allah akan hina kita. Allah akan hina kita. Kadang-kadang kita sangka dengan kerja kita mulia, kita sangka dengan rumah kita mulia, kita sangka dengan segala dunia kita mulia, kita sangka dengan nama kita mulia, pangkat kita mulia. Tapi wallahi, Allah kata yang mulia, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang paling mulia di kalangan kamu ialah yang paling bertakwa di kalangan. Tuan-tuan, sebab tu untuk usaha atas kemuliaan dunia yang singkat ni masanya. Sebab sampai masa kita akan duduk kat tanah. Sebab tu saya teringat sahabat saya, arwah Azman. Tuan-tuan, kalau setiap kali semayang saya duduk depan, dia duduk belakang. Setiap kali berhenti R&R, dia akan komat saya ke depan, dekat belakang. Saya pun tak pernah
fikir dan tak pernah terbayang daripada kehidupan saya. Rupa-rupanya 2 minggu lepas masa dia meninggal dunia, akhirnya saya imam lagi dan dia kat depan saya dah. Tuan-tuan, ini kehidupan. Perancangan demi perancangan yang kita buat dan akhirnya kita balik kepada perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa asa an taqra'u shay'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang kamu benci kan satu perkara sedangkan dia baik untuk kamu, kata Allah. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang kamu suka kan sesuatu perkara tu, kata Allah, tapi benda tu langsung tak baik untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah dia tahu apa yang kamu semua tak tahu. Hidup dengan perancangan kamu tapi akhirnya kamu akan balik pada perancangan Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita rancang, Allah perancang, dan Allah lah sebaik-baik perancang. Tuan-tuan, dosa yang menyebabkan solat kita hilang daripada kekhusyukan yang sepatutnya. Sebab tu untuk lari pada dosa ni mujahadah. Dan bayaran mujahadah ni ialah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu apa jadi pun solat kena jaga. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat akan jaga kita daripada dosa-dosa besar dan kemungkaran. Segala dosa kecil dan kemungkaran Allah akan jaga kita. Dan Allah turunkan ayat khas untuk orang yang beriman. Dan apa yang Allah mulakan ayat-ayat? Bila Allah hadirkan surah Al-Mu'minun, apa perkataan Allah yang pertama sekali di pada surah itu? Qad aflahal mu'minun. Telah berjaya, telah menang orang-orang yang beriman. Siapa dia? Alladzina hum 'an salatihim khashi'un. Yakni yang hadir pada solat dia dalam keadaan dia khusyuk. Tunduk hati dia. Di kala dia angkat takbir Allahu Akbar, dia tak merasakan ada yang lebih besar melainkan Allah. Sebelum dia baca Bismillah, dia baca Allahu Akbar Kabira. Allah Maha Besar dan tiada tandingan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah ulang-ulang perkataan yang sama dalam solat untuk hadirkan kebesaran ini. Tuan-tuan, hati kita mungkin besar ni ya tuan-tuan. Hati kita mungkin besar ni. Tapi demi Allah, seluruh dunia boleh masuk dalam ni. Tapi, kalau kita masukkan Allah yang Maha Besar, agak-agak, berapa banyak benda yang boleh masuk dalam hati yang ada Allah. Allah kebesaran dia tiada limit. Allah kekuatan dia tiada limit. The endless infinity. Tak ada limit kebesaran Allah. Kalaulah kebesaran yang besar ni masuk dalam hati, ya tuan-tuan, tak ada ruang untuk perkara-perkara lain masuk dalam hati. Hakikatnya, dalam hati saya belum ada Allah. Hakikatnya, dalam hati saya masih penuh dengan dunia. Hakikat saya dalam hati ini penuh dengan keinginan kehidupan ini. Tuan-tuan, untuk berusaha untuk masukkan dan tempatkan Allah di tempat yang betul sekarang masa dia. Untuk datangkan khusyuk dalam salat sekarang masa dia. Alladhinahum anil lagwi mu'aridun. Yang mana mereka berusaha untuk meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Banyak benda yang tak berguna yang kita buat dalam kehidupan ni, tuan-tuan. Apa yang sepatutnya kita, masa terlalu singkat sebenarnya. Dan pilihan ni pun bukan, kehidupan kita ni bukan pilihan kita. Kehidupan ni sepenuhnya pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Kalau saya nak tanya tuan-tuan, kalau lah kita malam ni, saya tanya tuan-tuan, kalau kita malam ni Allah bagi pilihan untuk kita hidup, tuan-tuan nak hidup zaman siapa? Tuan-tuan nak hidup zaman siapa? Orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengar hadis demi hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan-perkataan Allah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan saya tanya, kalau tuan-tuan saya, wallahi saya tak ingin hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tak ingin nak sembahyang belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tak ingin nak dengar takbir Ratul Ula pada Nabi dan saya beriringan dengan takbir saya di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tak ingin nak tengok perut Nabi yang diikat kelaparan untuk kita semua. Saya tak ingin nak tengok mujahadah satu persatu anak-anak Nabi yang dikorbankan untuk kita semua. Saya tak ingin nak tengok dua batang besi yang terperosok masuk dalam gigi Nabi.
Saya teringin nak jadi penghalang pada semua tu. Tuan-tuan, kalau tanya, kalau kita boleh buat pilihan. Tapi Allah beritahu dalam surah Ar-Rahman, Allah beritahu, Ar-Rahman, aku ni yang maha pengasih. Allamal Quran, yang menciptakan Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran, yang menjadikan jalan kehidupan dulu. Khalaqal insan, barulah aku ciptakan kamu manusia-manusia. Allah sediakan jalan kehidupan dulu, macam mana nak hidup. Dan Allah hadirkan kita untuk kita patuh setiap apa yang Allah Ta'ala tetapkan untuk kita. Dan bukan pilihan kita untuk hidup zaman bila, bukan pilihan kita untuk hidup zaman siapa, bukan pilihan kita untuk jadi lelaki ataupun wanita, bukan pilihan kita untuk berada dalam keadaan apa yang kita nak, Islam ataupun tidak. Kelahiran sepenuhnya pilihan-pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma setelah daripada lahir, Allah sebut, inna hadainahu sabil, kami bentangkan kepada kalian jalan. Jalan yang dibentangkan oleh Allah untuk kita pilih. Imma syakura wa imma kafura. Kamu pilih, kamu nak syukur ke kamu nak kufur. Tuan-tuan, betul. Bila kita duduk kat dunia ni tuan-tuan, benda yang paling besar kita nampak dunia ni tuan-tuan. Kalau cawan ni saya letak depan mata saya, apa saya nampak? Saya nampak cawan depan saya paling besar sekali. Tak ada benda lagi besar pada cawan ni. Cawan ni yang paling besar sekali. Sebab dunia dibentangkan depan kita dan kita paling nampak dunia ni. Tapi kalau kita melangkah jauh sikit tuan-tuan, kita melangkah jauh sikit, kita tolak cawan ni ke depan sikit, sekarang apa saya nampak? Saya nampak kecil ya cawan ni. Ada perkara yang lebih besar tuan-tuan, yang hebat-hebat depan saya ni. Hari ni dunia terlampau kita kedepankan di depan mata kita, sehingga akhirat terlindung daripada pandangan kita. Bila disingkap tabir dunia tuan-tuan, rupanya ada kehidupan akhirat yang Allah Ta'ala nak kita ingat setiap masa dalam kehidupan kita. Tak kalau kita angkat takbir solat pada Allah seperti mana Sayyidina Rukan, Sayyidina Abu Raihanah radhiyallahu ta'ala anhu balik dari medan jihad. Tuan-tuan, Abu Raihanah sahabat Nabi balik dari medan jihad. Kita keluar dari medan jihad, kita keluar dakwah, kita keluar belajar-belajar agama, belajar-belajar cakap-cakap Allah, pesan-pesan iman. Tak, hari-hari tak ingat orang rumah. Hari-hari tak ingat macam mana anak aku kat rumah, isteri aku kat rumah. Hari-hari kita boleh call. Hari-hari kita ada masalah apa, WhatsApp, ada masalah apa, call. Tapi mereka para sahabat meletakkan hati mereka sepenuhnya dengan Allah bila Abu Raihanah balik dari medan jihad. Isteri dia dah siap tak kata. Isteri dia dah siap tak kata. Lama masa untuk berjihad jalan Allah. Tapi bila Abu Raihanah balik, isteri dia tanya, wahai Abu Raihanah, apa lagi keadaan kamu ni? Abu Raihanah kata, as-salatu raka'atain, izinkan aku untuk solat dua raka'at. Tuan-tuan, sebelum nak bersama dengan isteri, dia minta nak solat dua raka'at. Isteri dia kata, aku solat dua raka'at dan Abu Raihanah solat dua raka'at. Bila mana isteri dia selesai solat dua raka'at, isteri dia pun naik takatir, tunggu Abu Raihanah. Tuan-tuan, Abu Raihanah angkat takbir, Allahu Akbar, keasyikan cinta dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak kala dia turun dengan Assalamualaikum Warahmatullahi, Assalamualaikum Warahmatullahi. Tak lama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sepanjang malam bersama dengan dua rakaat salat. Umur Raihanah beritahu, wahai Abu Raihanah, kamu dah balik ke belum ni? Kamu dah balik ke belum? Abu Raihanah kata, bahkan kan aku ada berada di depan kamu. Kata Abu Raihanah, Umur Raihanah kata, memang kamu ada depan aku, tapi hati kamu tak bersama dengan aku. Kamu angkat takbir dan kamu akhir sehingga waktu subuh. Abu Raihanah kata, maafkan aku, wallahi tak kalau aku angkat takbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, aku dibawa berjalan-jalan di taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, solat mereka menampakkan kehidupan akhirat mereka. Solat mereka hadir bersama keinginan untuk kehidupan khalidina fiha abada.
yang mana berada di dalamnya sampai bila-bila kerinduan mereka ke negeri akhirat. Bila mana Sa'ad bin Rabi' nak meninggal dunia di medan Uhud, Sayyidina Zaid bin Thabit datang, "Kaifa ajiduka ya akhi?" Bagaimana keadaan kamu wahai saudaraku? Apa jawapan Sayyidina Sa'ad bin Rabi'? "Ajiduri hal jannah." Keadaan aku sekarang ni, aku dapat bau-bauan syurga Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan mereka di dunia tapi hati mereka di akhirat. Mereka ialah orang yang hidup dalam dunia ni untuk menghidupkan orang lain. Sehingga salat mereka ialah pelunas kerinduan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Sir Alamun Nubala dituliskan oleh Al-Imam Az-Zahabi tentang satu golongan pemuda tuan-tuan yang bergerak untuk bermusafir. Bila mereka bergerak musafir sampai pada keadaan hutan yang dalam keadaan mereka berhenti untuk rehat, mereka mula hamparkan tempat tidur masing-masing nak rehat. Sehinggalah mereka mula baring, ada seorang di kalangan mereka bangun. Dia angkat takbir untuk dua rakaat salat. Allahu Akbar. Tuan-tuan, dikala dua rakaat salat yang mereka angkat, yang lelaki tadi angkat, ketika tu datang seekor singa keluar pada hutan. Bila mana singa tadi keluar daripada hutan, orang-orang ramai melihat singa tadi, sahabat-sahabat dia melihat singa yang hadir, mereka lompat naik atas pokok yang ada dekat mereka. Melainkan lelaki yang menunaikan salat tadi, dia tetap dengan salat. Tuan-tuan, ini keasyikan yang mereka rasa. Singa tu keliling kali pertama, singa tu keliling kali kedua, singa tu keliling kali ketiga bersama tiga pusingan singa tadi terhadap lelaki tadi. Singa tu pergi dan tinggalkan lelaki. Sahabat-sahabat dia turun, beritahu, singa keliling kamu, kamu tetap dalam salat kamu? Dia kata apa tuan-tuan? Dia kata, demi Allah, aku malu. Tak kala aku berada di depan Allah Subhanahu wa taala, aku takutkan selain daripada dia dengan ciptaan-ciptaannya. Tuan-tuan, mereka orang yang hidup, mereka orang yang hidup, tak ada dunia beri kesan pada hati mereka. Kita WhatsApp satu line pun dah terkesan. Status kat Facebook pun dah terkesan. WhatsApp datang yang entah betul entah tidak, kita pun rasa marah. Hidup ni kita boleh buat keputusan, nak marah ataupun tak, itu keputusan. Seandainya kita putus untuk marah dalam kehidupan ni, wallahi kita sedang ambil jalan yang mana dibenahi oleh syaitan. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. Ramai di kalangan kita mengikut keadaan syaitan-syaitan yang mana diutuskan di zaman Sulaiman alaihissalam. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ. Sesungguhnya Sulaiman, kata Allah, dia tak kafir, dia tak kufur. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Sesungguhnya yang kufur ialah syaitan. لَا تَتَّبِعُوا قُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. Allah tak kata jangan ikut syaitan. Allah kata jangan ikut jejak langkah syaitan. Syaitan, dia tak tarik kita terus. Tapi dia ajar kita selangkah demi selangkah, demi selangkah, demi selangkah. Akhirnya kita tenggelam. Dan ramai hari ini kita tenggelam bersama dengan langkahan syaitan. Tuan-tuan, kehidupan dunia ni fadhakir. Untuk kita ingatkan sentiasa. فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Sesungguhnya peringatan ni sentiasa bermanfaat untuk orang yang beriman. Tuan-tuan, sewaktu kita duduk majlis ni, bukan nak kata aku lagi pandai daripada dia, aku lagi pandai daripada dia, tak. Kita datang pada majlis ni supaya hadir takwa. Bila mana kita balik, iman kita meningkat. Bila mana iman kita meningkat, kita rasa dalam keadaan khusyuk dan manisnya beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata kita rasa risau dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk disampaikan dalam kerisauan-kerisauan umat ni. Tuan-tuan, para sahabat Nabi mereka hidup seperti mana kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah, Nabi memang dah wafat dan tinggal dengan kita. Tapi tuan-tuan, kalau kita hadir, kan kehidupan Nabi lah kehidupan kita. Wallahi, Nabi sedang hidup dengan kita. Saya masa kuliah maghrib semalam, saya singgah dekat KK lah sekejap, nak beli barang sikit dengan sahabat saya Nazri. Singgah-singgah KK, saya turun nak beli barang saya, KK Bukit Sedap. Cashier dia Chinese. Saya pakai macam ni ya. Cashier dia tanya, "You tinggal sini ya?" Saya kata, "Oh, saya duduk area sini ya." "Oh, tak nampak saya selalu duduk masuk keluar, masuk keluar." Dia kata, "Saya selalu nampak. Tapi saya mau tanya boleh ke?" Tuan-tuan, dia tak pernah tanya. Hari tu dia nak tanya. "Apa selalu pakai macam ni?"
saya pakai serban, pakai jubah. Apa salah you pakai macam ni? Saya tengok dia, saya terkejut. Saya pula cepat kuliah maghrib. Ketujuh tak tolak. Mana semalam? Ampang. Tuan-tuan, jam boleh tahan Ampang, masjid Ampang. Saya kata, ya Allah. Tapi saya rasa nak jawab soalan dia tu. Saya duduk, dia tanya, apa salah you pakai macam ni? Saya beritahu dia, kalau kita sayang satu orang, kita nak apa yang ada pada orang yang kita sayang tu ada kat kita. Ya kan? Apa sebab dia tak pakai macam you pun? Ada seorang perempuan lalu. Apa sebab dia tak pakai macam you pun? Saya kata dia perempuan. Yang perempuan pun terjawab, saya perempuan mau. Ini laki punya pakaian. Terus dia tanya perempuan tadi, habis tu you punya husband datang hari tu tak ada pakai ini macam pun? Allah. Tonton, full stop. Soalan mati. Saya nak jawab pun saya tak tahu nak jawab apa. Allah, nak jawab apa? Saya kata ini tentang cinta. Saya katakan dia macam tajuk movie. Saya katakan ini tentang cinta. Allah, lambat pula saya kata. Tuan, saya shoot terus. Dia tengok saya, dia kata, tak faham. Dia kata, semoga Allah boleh faham ni. InsyaAllah, sekepi terus. Tuan-tuan, ini keadaan tuan-tuan. Kadang-kadang bila mana kita bawa sunnah Nabi SAW, orang nampak pelik dan itulah sunnah. Nabi dah janji dah, inna dina bada'a ghariban. Agama ni dulu asing. Wayarji'u ghariban, dia akan balik asing. Fatuba lil ghuraba, untung orang yang asing ni. Yaslihuna ma afsadan nas min ba'di min sunnati. Yang menislahkan manusia, yang cuba hadirkan untuk betulkan manusia selepas pada aku, kata Nabi SAW, dengan sunnah-sunnah. Tak ada satu sunnah Nabi kecil. Tak ada satu pun sunnah Nabi kecil. Untuk orang yang bercinta, tak ada satu benda yang kekasih dia cakap kecil. Kekasih dia lupa cakap sayang hari tu. Hari ni abang tak panggil saya sayang. Kita fikir masalah besar tu. Untuk orang yang bercinta masalah besar. Untuk orang yang bercinta masalah besar. Sayang perkataan ya. Tapi bila tak diungkapkan sayang tu, rasa macam, oh tak panggil saya sayang ni hari. Ya Allah. Pada kita birthday biasa, birthday. Tapi untuk orang yang bercinta, awak lambat wish birthday kat saya dah 12 minit. Baru 2 minit. Untuk orang yang tak bercinta dia peduli apa? Tapi untuk orang yang bercinta, benda-benda kecil ni dia rasa besar. Kan itulah keenakan dalam bercinta. Orang yang bercinta dengan Allah, dia tak rasa satu pun perintah Allah kecil tu dia. Orang yang bercinta dengan Rasulullah, dia tak rasa satu pun sunnah Nabi kecil. Nabi tunjuk kat kita ketika mana hujung hayat Nabi, tak kala Nabi dipapah oleh Sayyidina Fadl bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma untuk pergi solat berjemaah. Dipapah Nabi oleh Sayyidina Fadl bin Abbas. Masa tu Nabi dah tak ada langkah. Sahabat kata masa tu berseret kaki Nabi SAW di lantai. Dengan lemahnya badan Nabi nak tunjukkan kepada kita semua ni solat berjemaah. Solat berjemaah. Apa yang kalian buat dengan solat jemaah ni? Kalian sanggup solat dekat rumah dikala kalian kata kalian mencintai Nabi SAW. Apa keadaan cinta? Wallahi saya sedang berdusta dengan cinta ni. Tuan-tuan, semoga Allah beri kefahaman kepada kita semua. Semoga Allah hadirkan kita dalam cinta yang benar. Bersama jalan-jalan solat dan jalan-jalan Nabi SAW. Singkat sangat dalam masa ni, kerja banyak. Kalau kita tak letak jalan kita, kalau kita tak letak diri kita atas arus agama, arus agama sedang bergerak. Agama ni arus dia laju. Nabi janji dan akan sampai menang pada kita ni. Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kemenangan yang nyata sedang ada di depan kita. Arus pergerakan dakwah ni laju sangat. Laju sangat. Siapa yang tak jejak kaki masuk dan tak melangkah akan ketinggalan. Wallahi, siapa yang tak menjejak kaki melangkah dalam masuk kerisauan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sedang tertinggal dalam usaha agama. Orang sedang majulah agama. Sewaktu bila sahabat Abu Ubaidah Al-Jarrah dia hantar oleh Umar radhiyallahu taala anhu, ketika mana dilantik jadi gubernur, ketika mana satu peperangan orang-orang Rom datang untuk jumpa dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah ni ketika mana Umar ziarah rumah dia dekat Palestin, kosong.
rumah dia semata-mata rumah. Yang ada adalah rumah dia. Cuma pedang dan perisai yang bersandar. Umar kata, wahai Abu Ubaidah, dunia berubah tapi bukan kamu. Dunia berubah tapi bukan kamu. Kamu masih Abu Ubaidah Al-Jarrah seperti mana yang Nabi sebut. Tuan-tuan, masa tentera Rom datang jumpa dengan dia, masa tu dia tengah main panah. Dia tengah main panah depan-depan. Tentera Rom kata, ini ketua kamu. Kalau macam ni senang kami nak bunuh. Kata Abu Ubaidah Al-Jarrah kepada delegasi Rom tadi, aku ingin bagi tahu kamu satu perkara yang benar. Dalam poket aku sekarang tak ada satu dirham untuk aku makan hari ini. Tentang ini ketua orang Islam ketika nampak apa yang diucapkan oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah, aku ingin bagi tahu kamu satu perkara yang benar. Dalam poket aku sekarang tak ada satu dirham untuk aku makan hari ini. Kalaulah aku lapar, aku akan jumpa sahabatku Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu untuk bersama-sama dengan dia. Wallahi, aku takut seandainya para sahabat berada di depan dalam agama ni sedangkan aku tertinggal di belakang. Mereka sibuk untuk berada di saf yang paling depan dalam agama, tapi kita berlumba-lumba untuk berada di saf yang paling depan dalam dunia. Dan semoga Allah Ta'ala hadirkan kita cinta ni. Semoga Allah datangkan kebaikan daripada agama ni dalam kehidupan kita, insyaAllah. Tuan-tuan, insyaAllah, tuan-tuan, dia sahabat saya ada bawa ni sikit, ada bawa Lunia, dia produk apa, sarang burung kat belakang. Untuk siapa-siapa yang ada sakit lutut lah apalah, boleh tuan-tuan di antara fadilat-fadilat ni, dia cerita, saya pun nak cerita tak hati, saya pun baru start aman. Tuan-tuan, dia sarang burung ni, dia ada khasiat-khasiat sendiri lah. Dan orang Cina suka makan. Dan dia kira makanan apa nama, kalau dinasti-dinasti, makanan diraja. Tapi ni kira produk orang Islam kita. Dan cuba dia datangkan dalam bentuk sachet. Tuan-tuan boleh tengok kat belakang nanti. InsyaAllah sikitlah iklan kat tuan-tuan. Dan buku doa, saya tak bawa. Ada buku doa sikit belakang lah. Tuan-tuan boleh dapatkan, yang belum dapatkan lagi. Buku doa, kita nak belajar berdoa. Bukan kita nak baca doa. Kita boleh berdoa. Berdoa dengan baca doa lain. Orang yang baca doa, dia cuma baca dan dia pun tak faham apa dia baca. Tapi orang yang berdoa, dia tahu apa yang dia minta. Satu orang sahabat dah tanya Nabi, kata, ya Rasulullah, Allah ni jauh sehingga kami terpaksa menjerit, ataupun Allah ni terlampau dekat sehingga kami cukup berbisik-bisik dan Allah dengar? Tentang apa yang Nabi nak jawab? Allah turunkan Al-Quran, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Bagi tahu kepada hamba-Ku, kalaulah mereka bertanya di manakah aku, kata Allah, bagi tahu kepada mereka inni qarib, aku dekat. Aku dengar doa-doa orang yang berdoa padaku. Hendaklah mereka beriman dengan aku, menyaut seruanku. Mudah-mudahan mereka beroleh petunjuk, kata Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita berada atas jalan itu, insyaAllah. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tak baik pun daripada Allah, kelemahan saya, dosa saya, saya minta ampun daripada Allah, saya minta maaf daripada tuan-tuan puan-puan sekalian, insyaAllah. Kita doa sama-sama. Semoga asbab daripada amin tuan-tuan puan-puan yang dekat dengan Allah ni, Allah terima doa kita malam ni, jadi asbab keampunan untuk kita, Allah satukan kita bersama dengan Nabi ke akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwal al-awwalin, ya akhir al-akhirin, ya المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. يا الله، Tuhan yang sedang melihat kami di saat ketika ini, wahai Allah, Kau Tuhan kami, Kau lah segala-galanya bagi kami, wahai Allah. Engkaulah tempat yang kami letakkan sandar pengharapan kami untuk Engkau, wahai Allah. Wahai Allah, tiada Tuhan melainkan Kau. Tiada berkuasa melainkan Kau. Tiada bagi manfaat dan mudarat melainkan Kau. Tiada bagi susah dan senang melainkan Kau. Kehidupan dan kematian daripada Engkau, wahai Allah. Kami bukan siapa-siapa, kami cuma hamba Kau. Wahai Allah, hak keputusan kami terletak pada Engkau sepenuhnya. Kalau Kau buat keputusan untuk ampunkan kami, kamilah manusia yang paling bertuah dalam dunia ini. Tapi wahai Allah, kalau Kau biarkan kami dalam kekufuran dan maksiat kami, wahai Allah, kamilah manusia yang paling malang dalam dunia ini. Wahai Allah, tolonglah ampunkan dosa kami, wahai Allah.
Tangan yang kami hadir untuk angkat depan ini, wahai Allah, penuh dengan dosa, ya Allah. Seandainya kami angkat dalam keadaan kau zahirkan dosa ini daripada kehidupan kami, wahai Allah, tak ada yang tinggal melainkan seluruh dunia ini akan hitam dengan dosa kami, wahai Allah. Tolong ampunkan dosa kami, wahai Allah. Tolong tutup aib kami, wahai Allah. Tolong hadirkan segala rahmat, maafirah, keampunan kepada kami, wahai Allah. Wahai Allah, janganlah kau bolak-balikkan hati kami setelah kau letakkan iman dalam jiwa kami, wahai Allah. Seperti mana hati-hati para sahabat yang hadir dan mereka telah melunaskan cinta mereka kepada kau, wahai Allah. Kami umat yang akhir daripada umat Nabi kami, wahai Allah. Wahai Allah, Nabi kami dah tak ada dengan kami. Kalaulah kami tersalah jalan dalam dakwah ni, wahai Allah, tak ada siapa yang akan betulkan kami. Kalaulah kami tak pandai, tak ada siapa yang akan bantu untuk ajar kami, wahai Allah. Kau tariklah kami, pimpinlah tangan kami untuk menuju ke jalan yang kau redha, wahai Allah. Wahai Allah, kau satukanlah hati alim ulama kami, wahai Allah. Wahai Allah, kami pun tak tahu apa jadi pada kami hari ini, wahai Allah. Kami berpecah untuk benda kecil, wahai Allah. Kami bincangkan benda-benda yang tak bermanfaat untuk kami. Bahkan umat ini sudah mati dalam keadaan kufur, tak kenal kau sebagai Tuhan, wahai Allah. Nabi meletakkan kehidupan dia, masa dia, keluarga dia, segala galanya yang ada pada diri dia untuk bangunkan agama ini, wahai Allah. Untuk datangkan manusia mengenal kau sebagai Tuhan, wahai Allah. Tapi zaman kami ini, manusia sedang hancurkan kehidupan, wahai Allah. Kami sendiri tergelincir kadang-kadang, wahai Allah. Wahai Allah, kau kuatlah hati kami seperti mana hati Nabi SAW. Kami ini terlalu kedepankan emosi kami. Kami terlalu kedepankan hak dan keinginan kami. Sedangkan Nabi SAW menempatkan keinginan dan kehendak pada depan, wahai Allah. Nabi, orang yang paling patut pecah hati kalau Nabi buat keputusan untuk pecah hati, wahai Allah. Tapi Nabi letakkan segala kehendak kau sehingga Nabi kebelakang dengan peras perasaan dan diri dia, wahai Allah. Kau hadirkanlah perasaan dalam diri kami, wahai Allah, supaya air mata kami beriringan dengan air mata Nabi yang kami sayang, wahai Allah. Malam-malam kami sama macam malam-malam Nabi kami, wahai Allah. Wahai Allah, kami tidur nyenyak sedangkan Nabi tak boleh tidur untuk dosa kami. Wahai Allah, tolonglah ampunkan dosa kami apa yang kami dah buat dengan umat ini, wahai Allah. Kami biarkan umat ini hancur, ya Allah. Orang bukan Islam, tak datang pada Islam. Kami tak rasa apa-apa, wahai Allah. Anak-anak perempuan kami buka aurat, dedahkan aurat untuk orang bukan mahram. Kami tak rasa apa-apa, wahai Allah. Tolonglah ampunkan dosa kami, wahai Allah. Tolong ampunkan dosa umat ini, wahai Allah. Ya Allah, tolonglah, wahai Allah. Kau gunakan kami untuk agama ini, wahai Allah. Kami tak mau jadi orang yang tak berguna, yang bantu dan kadang-kadang menghancurkan agama ini. Ya Allah, tolonglah gunakan kami, wahai Allah. Wahai Allah, orang-orang yang baik dikeliling kami satu persatu telah pergi dan tinggalkan kami, wahai Allah. Sujud mereka, sujud yang terakhir telah mereka lunaskan untuk engkau, wahai Allah. Akan sampai masa kami akan lunaskan perkara ini, wahai Allah. Tolong, wahai Allah, pandang kami, wahai Allah. Terima kami, wahai Allah. Ampun dosa ayah kami, wahai Allah. Ampun dosa semua umat ini, wahai Allah. Apa yang Nabi nak tengok untuk umat ini, itu kami nak tengok, wahai Allah. Wahai Allah, anak isteri kami, nyawa dan jiwa kami, kami serahkan untuk agama ini, wahai Allah. Sepenuhnya kami dah hadirkan untuk agama ini. Tolonglah terima kami, wahai Allah. Seperti kau terima orang terdahulu sebelum dari kami, wahai Allah. Tolong terima kami, wahai Allah. Wahai Allah, kalaulah malam ini penghabisan untuk kami, wahai Allah, kau hadirkanlah niat-niat kami untuk bantu agama ini, wahai Allah, supaya kami lihat niat ini hadir dekat depan kami dalam akhirat nanti, wahai Allah. Wahai Allah, apa yang Nabi minta kebaikan, kau minta, wahai Allah. Apa yang Nabi minta jauh, kau minta jauh, wahai Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rizqna juhdan nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rizqna shahadatan fi sabilik. Allahumma ya rabba muhammad unsurna ummata muhammad. Rabbana atina fi dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وفي العذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله.